Oke okay guys ya, welcome back to my channel. Oke okay, jadi di video kali ini gue akan langsung aja pick aja. Ya maksudnya main ML, kita langsung aja pick aja guys ya. Oke okay, kita udah dapet kaja. Oke okay, sebelum matchnya dimulai, bantu banget gue untuk capai 10.000 subscriber di tahun ini. Itu penting banget. Lumayan. Oke, langsung aja kita akan lihat emblem dan spell yang gue pakai. Let's go. Oke guys, sekarang kita udah ada di sini nih. Oke, kita pakai epic dulu ya. Wih, mantap kali. Trial nih bos, trial. Wih, di situ kalian lihat ya, Gusionnya pakai skin KOF, berarti jago kali. Oke, di situ kita pakai gua pakai battle spell flicker, terus set emblem impurage yang ini. Memberikan damage dengan menggunakan skill gitu. Pokoknya kalian baca aja. Tapi biasanya gue pakainya impurage. Terus untuk battle spellnya gue pakai flicker. Untuk mulutnya nanti kalian bisa lihat di dalam in game. Bro, kok Gusionnya nggak pakai skin coy? Tadi epic, tadi KOF kan ya guys ya. Yaudah nggak apa-apa, kita langsung aja masuk ke dalam in gamenya. Oke guys, sekarang kita udah ada di dalam in gamenya. Kita langsung beli aja item roaming. Biar si Chang'e tuh makin kaya guys ya. Si Jessica Mila tuh makin kaya. Kita langsung apa sekarang aja guys ya. Pantar aja kali. Atau habis clear aja kali ya guys ya. Clear satu minion aja dulu deh. Tapi lagi posisi susah gini, enggak susah. Oke. Okay. Sabar dulu. Clear dulu. Kita udah ambil item roaming guys ya. Kita clear dulu satu lagi, sabar. Oke, sekarang kita langsung ngapain? Kita ikutin aja si Jessica Mila guys ya. Mereka si Jessica Mila, oh dia mau ngambil ini guys. Ayo di sini, by the way gua lagi mabar sama Granger. Si MM di bawah. Oh, diambil cushion, udah pakai retribution tuh cushion. Iya enggak sih? Gua enggak lihat. Oke, kita clear lagi. Kita udah item roaming guys ya, otomatis dia bakal kaya sih si Jessica Mila. Oke, kita clear dulu, sabar, santuy. Oke, kita udah clear sekarang. Clear gak tuh, ambil Pokemon. Yuk kita langsung ambil buff. Pokoknya kita ikutin Jessica Mila aja. Wah, Xbox sudah mati bong. Tapi gak apa. Wih, sakit banget ya, sumpah sakit banget. Ih, gua gerget ini guys, sekali pukul sama gua langsung hancur ini buff. Sebentar gua disalahin. Tunggu aja. Harusnya gua nggak usah nebe ya guys ya. Pas udah sekarat tadi buff. Soalnya si Jessica Mila nih punya shield. Oh, Jessica Mila sih orang namanya Chang'e apa Chang'e? Kalian bilangnya apa guys? Gua bilang Chang'e. Ya kita harusnya ke atas ya guys ya. Tapi sini kita pulang dulu. Harusnya gua ke atas geng one kalau enggak one kaya banget cuy. Tapi tenang aja, kajak gua yang pakai skin trial card ini pasti akan membantai ya guys ya. Sabar dulu aja, pokoknya sabar. Kita lihat dulu kemana si Jessica Mila nih. Masih clear mid, ya ampun. Ayolah ke atas lah. Ntar lu ada high loss guys, bahaya. Ini si Jessica Mila masih ke bawah aja. Tapi nggak apa, kita ikutin aja ntar dia mati gitu. Harusnya gua ke atas lur. Oke, kita lihat dulu, kita clear. Kenapa Granger-nya diam, bung? Oke, dia ngekill guys ya, si Xbox. Boleh juga skill ini. Sabar dulu. Oke, Idan Granger guys ya. AFK. Bukan AFK, DC. Mati dia nih pasti. Weh, kita kucing-kucingin dulu guys ya, pakai angin topan. Iya, kita ambil dulu. Nah, kita langsung jadiin shadow mask. Kata Granger, maaf guys ya, sampai nggak apa-apa. Ini masih awal cuy, masih awal. Santuy. Kita clear dulu bos, sabar. Terus si Jessica Mila akhirnya ke atas bung. Kita nggak ada tarik. Oh, kita nggak ke atas, kita ambil Pokemon. Udahlah, gua langsung ke atas aja ya guys ya.
Kita kasih tahu dulu guys, skill masih cooldown gitu cuy. Oke, kita langsung ambil ini apa gold buff, tapi rame banget. Ada 4 kemungkinan. Ada 4 orang guys ya, sabar. Iwan mentar. Maaf. Mati dia guys ya. Aduh. Cowok gue lagi serak nih. Awas dalam ada enggak? Enggak ada guys. Oke, kita kasih tahu dulu. Eh, kita langsung ke mid harusnya guys ya, takut diambil buffnya sama si Gusion. Bahaya banget kalau udah diambil, ntar ngambek tuh si Jessica Mila. Oke, kita udah clear mid, kita langsung, bukan kita sih, si Changnya langsung ambil. Udahlah ambil sendiri aja guys, kita langsung bantuin bawah aja, soalnya bawah lagi repot di rusuh. Oke, sabar dulu, santai santai. Kita ada tarik nih, ada tarik nih. Mati dia sih pasti ya guys. Gue telat coy nariknya, sumpah. Kita tarik ini aja ya. Sumpah guys, gue nariknya terlat coy. Oke, mantap. Granger dapat double kill. Kita langsung bikin fleeting time aja. Shadow Mask udah jadi nih guys ya. Ini bisa mendiam-diam langsung tarik cuy. Keren banget sih. Kalau apalagi kalau disatuin sama Shadow Mask kebe, itu udah nggak bisa lihat orang gitu. Gimana sih? Orang langsung panik pasti ya guys ya. Fleeting time itu kan item anti cooldown gitu cuy, makanya cooldownnya biar cepet, biar bisa dipakai ulti yang terus-terusan gitu cuy. Jadi gitu fungsi Shadow Mask. Fleeting time. Kita ambil dulu buff musuh guys ya, santai dulu. Wede, siapa yang dapat gua nggak tahu sumpah. Kayaknya si Hylos. Sabar, mundur pelan-pelan, pelan-pelan, santuy. Ini kan rata dia guys. Aduh, gua ada tarik lur sumpah. Tarik aja guys ya. Tapi malah mati sih. Oke, kita pulang dulu ya guys. Kita udah sekarat banget. Fleeting time masih lama ya, 1750 cuy. Oke, kita akan oke, mereka lagi rusuh buff tuh ya guys ya. Mati Ufra. Si Jessica Mila kaya ya guys ya. Iyalah gua coverin coy. Yang penting kita harus ada tarik aja guys ya. Ada tarik, ada flicker lengkap lah ya gak sih. Ada tarik, ada flicker, ada shadow mask. Itu lengkap banget sih parah ya. Sabar, kita ikutin dulu aja nih guys ya. Mana yang penting kita jadi support lah. Oke, kita harus ke atas sih guys ya. Ayo, hati-hati. Rame cuy, rame, sumpah rame banget. Soalnya Kufra di bawah sih, gak bisa ada yang nebe. Gue juga tipis cuy. Kecuali kalau gue bikin apa ya, bikin immortal gitu. Awas cor, itu pasti ada orang sih, mah dia malah lewat situ anjir. Gua udah tahu itu cuy. Soalnya lane atas tuh udah aku potong satu nih. Satu turret udah diambil. Otomatis mereka akan ngumpet situ cuy. Biasanya sih gitu. Jadi jangan lewat situ cuy. Kalau udah satu udah aku potong. Pokoknya hati-hatilah intinya ya guys ya. Gua pengen ngumpet malah keluar. Kita nggak ada ulti. Nice banget. Aduh, dia lari guys ya. Kita lihat apakah mati. Ternyata tidak mati. Wow. Santai dulu aja. Kita ambil buff mereka guys ya. Kita ambil. Bukan kita sih yang ambil sih. Oke, nice. Anjay, mabar. Ini kita cover Granger atau soalnya Kufra sama Chang ya guys. Enggak, Kufra pulang. Kita nggak ada tarik, sabar dulu. Kita tarik akhirnya. Maksudnya kita nggak ada flicker cuy, bukan nggak ada tarik. Aduh. Oke, awas mati lur. Ya ampun, dari belakang guys. Gua nggak lihat ada si Changnya dari belakang.
Dan kita lihat di sini apa yang akan terjadi, Bung. Oke, mati. Granger kena ulti. Kufra mati. Xbox lagi ulti. Mati juga. Iya, mati guys ya. Udah pasti mati, cuy. Oke, sabar dulu aja, cuy ya. Aduh, turtle-nya udah diganti, cuy. Kita langsung ke bawah. Oke, cuy, di sini fleeting time kita udah jadi ya, guys ya. Kita langsung bikin immortal, terus bikin sayap, terus bikin apalagi ya, lawannya ada Guinevere sama Valir ya. Ya, kita akan bikin ada Gusion juga ya, berarti kita akan bikin Athena Shield. Iya, Athena Shield. Kayaknya. Kita lihat aja lah situasi. Oke. Kita sekarang cover MM ya guys ya. Tadi kita habis cover Jesse Camilla, sekarang kita cover MM. Kita ada ini nih, Shadow Mask aktif, Flicker aktif, ulti aktif. Wah, lengkap banget cuy. Oh, di atas ada one man. Ayo. Oh, kena tarik dia guys ya. Dia ada ulti lur. Sumpah. Sabar dulu, kita cari posisi. Masuk semuanya. Ayo, kita harus cari posisi yang bagus ya guys ya. Jangan kayak tadi pas gua mati jelek banget, sumpah. Oke, sabar dulu aja, kita ambil Lord kayaknya nih. Aduh, sakit bang Lordnya bang. Aduh, kenapa gua yang dipukulin ya? Udah gak apa-apa ya guys ya. Aduh, sakit banget cuy, tapi kita dapat santuy ya. Kita pulang dulu, kita langsung ke bawah ya guys ya. Enggak, kita langsung ke mid kali atau udah, kita lihat dulu cari posisi. Oh, kita akan ke mid. Iya, pada mati, tapi biar explore-nya aja nge-push. Jadi tugas offlaner tuh gitu setahu gua ya, jagain turret gitu deh, sama boleh kill-kill juga war ya, pokoknya gitulah. Oke, kita langsung ke mid. Kita ada ulti nih guys ya. Tapi tim gua belum ada yang masuk ke sini cuy. Baru bertiga. Harus Kufran yang masuk ya guys ya. Masa gua sih? Apalagi gua nggak ada flicker, nggak bisa, cur. Ya kita atas aja, kita clear, kita hancurin turret atas. Kenapa jadi lama banget ya game-nya ya? Kita ketik dulu nih cuy, bentar. Oh, ternyata Jessica Mila pengen ngambil buff lur. Oke, kita ada ulti nih guys ya. Langsung aja kita tarik. Iya, mati lur. Serem banget cuy ya, aja di mythic nih, di ring maksudnya. Oke, sabar dulu ya. Sabar dulu aja, santuy. Kill lagi, mantap. Triple kill, mantap jiwa men. Lagi-lagi maniak dan. Si dan maniak. Wih de maniak. Mantap. Kasih emot. boleh. Keren. Assist kita ada 8 nih. Kita ada tarik lagi nih sama flicker nih. Wah. GG wepret. Kita langsung in aja lah ya guys ya. Oke, sebelum video sampai sini dulu, kita lihat dulu guys ya. Siapa MVP cuy? Yang pasti gue nggak akan MVP soalnya gue mati satu. Kita lihat siapa MVP. Tar belum. Lanjutkan. Oh, kita nggak MVP lur. Oh, ini teman gue guys. Oke, semoga video sampai sini dulu. Thank you buat semuanya yang udah nonton. Ya udah, see you next video ya guys ya. Goodbye.